Baru-baru ini, netizen meluahkan rasa kecewa apabila lagu Berakhirlah Pencarianku nyanyian Ernie Zakri dan Hafiz Suib akan dinyanyikan oleh Wani Khairi dan Ahmad Syafiq di separuh akhir Music 37 SFMM 37. Menurut satu kenyataan media, Wani Khairi memohon peminat Ernie dan Hafiz agar dapat menghentikan kejaman kerana dia hanya menjalankan tanggungjawab yang dibuat oleh pihak pengurusan. Difahamkan Wani Khairi diberitahu seminggu sebelum sidang media untuk jadi pengganti lagu berkenaan. Menurutnya, dia tidak mahu bertanya lebih kerana setiap orang mempunyai privasi sendiri. Dalam pada itu, Wani Khairi berasa kasihan kepada komposer Ikhwan Fatana yang turut diserang oleh netizen. Jelas Wani, keputusan itu dibuat pihak pengurusan dan label lagu tersebut. Malah netizen tidak sepatutnya menyalahkan komposer lagu berkenaan. Selain itu, Wani Khairi juga mengakui agak tertekan dalam melakukan persediaan, apatah lagi penonton pasti mempunyai jangkaan tinggi terhadap persembahannya. Terdahulu, Ernie memaklumkan dia tidak akan menyanyikan lagu ciptaan bersama Wan Salih dan lirik Datuk A. Aida itu di SFMM 37 pada hujung November ini. Manakala Hafiz pula mengambil keputusan untuk menarik diri dari pentas SFMM 37 disebabkan terikat dengan perkara penting yang tidak dapat dielakkan. Apapun, diharapkan Wani Khairi tabah menghadapi dugaan dalam bidang muzik tersebut. Semoga Wani Khairi terus maju jaya dalam bidang yang diceburinya.